sore. Horas. Horas. Saya tanya kita sebagai yang terhormat Bapak Wali Kota Bumakan Syarga, Bapak Humas Sejauh Sejarah Ekonomi, yang terhormat Direktur Utama Perusahaan Jalan Pembangunan dan Anika Usaha Pembangunan Syarga, Pak Herwin Jinek Sinaga EP Master Sain, Ibu Direktur Turisme Malaysia Medan, Gubernur Masukin Malun, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para dokter. Sekalian, apa kabar semua Bapak Ibu-Ibu? Terima kasih atas jemputan yang diberikan kepada kita. Saya akan memperkenalkan sedikit rumah sakit di Kepija Pinang ini. Nah, ini rumah sakit kita kalau Bapak-Bapak ke Pinang atau Pinang ini. Kita terletak di daratan. Artinya kita dari airport kita harus melalui jembatan, ya, harus sampai ke rumah sakit kita. Perjalanan cuma 20 menit, Bapak Ibu. Kita, ya, perjalanan cuma 20 menit daripada Medan ke Pinang, ambil masa kurang lebih 45 menit. Dari airport ke rumah sakit kita cuma 20 ke 30 menit, ya. Jadi satu jalan yang dekat. Bagaimana yang disebut oleh Bapak Herwin tadi, saya rasa kerjasama ini bisa diperlihatkan pada masa yang akan datang. Berarti kita Bapak bahwa dua dokter kita pada pagi ini memberikan sedikit penjelasan tentang masalah kesehatan yang mungkin dihadapi Bapak Ibu. Pengangkutan daripada airport ke rumah sakit kita ini, kalau Bapak Ibu informasikan awal pada kita, antar-antar, ya. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu datang seharusnya secara sendirian harus ambil taksi. Ya, kosnya antara Rp70 sampai Rp100 Malaysia. Jadi sebaiknya informasikan ke kita, kita jemput di airport dan kita bawa ke tempat perawatan rumah sakit kita. Inilah rumah sakit kita yang ada di Kepija Pinang itu. Pencapaian kita cukup hebat, Bapak, kalau kita baru 6 tahun, kita sudah ada akreditasi, MS2S itu akreditasi kecepatan, tapi kita juga ada Joint Research International America, satu aplikasi yang peringkat antara bangsa internasional yang tinggi, dan ini untuk menjamin keselamatan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit kita, pada semua pasien yang datang. Sebab itu kita ada berbagai-bagai standar akreditasi, untuk memenuhi standar nasional Malaysia dan juga pada peringkat internasional itu Joint Commission International. Ini daftar konsulen kita. Kita ada 35 orang konsulen. Mayoritas adalah konsulen tetap. Artinya mereka berada di rumah sakit dari pagi sampai sore. Istilahnya di sini disebut sepenuh masa. Kita ada 31 konsulen sepenuh masa dan 4 orang sepenuh masa. Saja. Ya, bapak-bapak kalau ingin datang ke rumah sakit dari pagi sampai sore waktunya ada. Ini kelebihan yang ada di Kepija Pinang. Ya. Kita ada berbagai jenis spesialisasi daripada internis, nefrologi, konsulen anak, gastro. Kita bawa sekarang ini dokter tulang, lalu ke kaini, khususnya juga kaini. Kita ada konsulen surgennya, konsulen surgen pun ada, pakar mata, THD dan berbagai lagi kepakaran yang ada di Kepija Pinang. Yang tidak ada cuma rawatan kanker. Tapi kita sudah membuat satu yang baru. Insyaallah dalam waktu 2 tahun permanen ini akan kita sediakan. Permanen kanker insyaallah 2 tahun lagi. Jadi pada masa ini belum ada. Ada yang permanen ada. Ya, kita boleh sediakan untuk rakyat kabupaten dan juga rakyat di negara-negara khususnya di Siantar ini. Inilah daftar dokter-dokter kita yang kita ada. Jadi dokternya akan memberikan ceramah nanti, saya tidak perlu perkenalkan. Biar mereka memperkenalkan diri sendiri, Bapak, ya. Jadi daftar dokter saya juga ada di sini. Ini insya Allah ceramah saya kerjakan, saya akan bawa. Ini wasular segar, berbagai kasus yang lebih kuat. Ya, ini berapa kasusnya, asas koreksi sendiri, abdominal, dari
atau Bapak Ibu biasa atau terbaru. Ini spesialisasi di Amada pada dia. Saya belum melakukan intervensi pulmonologi, operasi rawatan obstruktif BP, sukar untuk tidur, dan juga masalah paru. Karena kesukaran tidur masalah juga Bapak ya. Kita tidur satu malam, paginya masih ngantuk. Sebab tidur kena tenang. Dan satu masalah juga yang perlu diatasi. Ini dokter kajak kita, kita sudah ada full time, kajak saja. Dan yang boleh melakukan berbagai pembedahan untuk jantung dan juga bagian paru. Kemarin waktu dia selesai, dan hari ini satu kasus ya, pembedahan jantung yang boleh dilakukan oleh dia. Ini dokter yang cukup senior, dokter pengalaman banyak. Bisa juga mengganti valve yang rusak, jantung berlubang, baik jantung si EBG dan beberapa kasus yang melibatkan paru-paru ya. Ini pakar kanak-kanak kita, juga pakar kanak-kanak jantung. Ini bagian neonatologis. Neonatologi nantinya kanak-kanak yang di bawah 10 bulan usianya, dan bisa dirawat oleh dokter pakar kita ini, Dr. Tan Jingwe. Ini berapa paket yang kita tawarkan untuk kasus pembedahan jantung, kurang lebih 45.000. Jadi kalau dirupiahkan ada 3.000 lah. Ya. Jadi saya rasa yang saat ini karena ada yang standar di Indonesia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli ke rumah sakit lain pun kurang lebih harganya ini 45.000 ringgit Indonesia. Ya. Kali-kali dengan 3.000 rupiah. Kalau ditukar dalam bentuk rupiah. Ini peralatan yang boleh digunakan untuk memeriksa jantung kita. Mana jantung kita tersumbat atau tidak. Kalau tersumbat, kita bisa pasang stenting. Jadi saluran darah yang sempit itu bisa dibesarkan menggunakan stenting itu. Ya, ini peralatan yang ada dan pemerintah dan orang yang sudah melakukan banyak kasus lebih daripada 300 kasus pada tahun yang lalu. Harga kurang lebih 2.900. Hal ini yang kita ikutkan. Rasa harganya memadukan dan kasus dan tarif ini sama dengan kasus di Moskwi yang lain di Pina. Ini hanya pasti kurang lebih antara 17.000 ringgit sampai 26.000 kalau ditukar ke rupiah dikali dengan 3.000 rupiah. Ya, itu kadar perawatan yang disediakan di Pina. Nah, ini untuk masalah mata kita kalau berkatarak antara 2.900 sampai 3.200. Dan kebetulan daripada masyarakat Padang itu jadi beda itu terutama yang berubah ke PJB ini untuk mengobati kasus-kasus kekerasan. Ini baik kosmik, khususnya pada wanita, bagi mereka yang kadang-kadang lepas bersaja dengan masalah ini bisa jadi baik. Kalau-kalau tidak berbaik, kadang-kadang dia pecah. Kadang-kadang salur darah pecah dan menimbulkan komplikasi pada wanita itu. Jadi kita nasihatkan digalakkan untuk melakukan pemudahan dan harganya kurang lebih 200 ringgit. Kalau dirupiahkan kami dengan 3.000 ringgit, ini adalah kos yang ditanggung di PBB ini. Ini salah satu PBB kita serahkan kepada Dr. Seto untuk membicarakan tentang PBB ini banyak atau yang lebih lewat. Masuk bagian lutut, gula, dan sebagainya. Ini kita juga menawarkan health screening package. Bapak-bapak, ibu-ibu, santai ke Pina, sekarang ini musim durian. Bisa datang ke Pina makan durian. Ya. Di sini pun ada durian, di Pina itu durian itu. Pina pun enak kita durian, datang musim. Kalau ingin honeymoon, bisa berpindah, tapi membuat pemeriksaan kesehatan. Nah, harga yang akan diberikan sedikit sama kayak 10 ringgit dengan paket yang dipilih oleh bapak-bapak ini. Inilah kesehatan kita yang ini cukup lengkap, kita modern ya, masakin yang bersih dan ada standar internasional untuk menjamin keselesaan dan juga keselamatan para ibu dan bapak-bapak yang akan melakukan perawatan di PJBN yang fasilitas kita sediakan yang ada di JPN. Hotel-hotel itu banyak di sekitar itu, ada yang mahal, ada yang murah.
mendapatkan harga yang murah, tidak ada fungsi tidak untuk pemilik. Jadi sebaiknya kesimpulan bapak ibu itu berdasarkan masukan kita akan ikut ekor kita bisa berpindahkan berdasarkan pilihan bapak ibu ibu tapi juga memberikan rawat yang terbaik kepada anda yang memiliki pemilik. Berdasarkan sekarang kita boleh jawabkan boleh. Ini bangunan budaya yang tinggi itu adalah dalam perancangan yang dijaga setiap 2 tahun yang di bagian yang di depan itu adalah bangunan yang sejajar. Insya Allah dalam 2 tahun lagi kita akan memperbesar rumah sakit kita. Sekarang ini cuma ada 184 tempat tidur. Apabila siap mempunyai 350 tempat tidur ya, cukup untuk menerima sakit-sakit tempatan dan juga daripada Indonesia. Nah inilah Facebook kita. Bapak dan ibu yang biasa ada Facebook atau Twitter, kita boleh like page Facebook kita.